seluruh ibu-ibu, terutama ibu-ibu IFGF, kita mau merayakan hari Mother's Day. Sekalian kita masuk dalam ibadah kita ya, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Sebelumnya saya sekali lagi ucapkan terima kasih Anda telah bergabung kembali dengan IFGF online. Kita juga hybrid dengan onsite. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia dengan pujian dan penyembahan. Kita langsung saja bergabung dengan Century. Silakan Century. Selamat pagi semuanya. Special day today, it's Mother's Day. Saya mau sharing sedikit firman Amsal 31 ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran lemah lembut ada di lidahnya. Saya mau sharing sedikit, kita memang ibu-ibu yang telah ditugaskan Tuhan. Kadang-kadang kesibukan kita, kita kadang tidak sabar. Banyak masalah, bukan masalah, saya kira banyak pernik-pernik kehidupan. Kadang-kadang masalah kerjaan, kadang masalah suami gak mau bantu, banyaklah. Cuman saya juga merasa harus menahan diri kadang-kadang di saat beban itu ada di pikiran kita. Kita harus selalu menjaga lidah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang lagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari yang spesial ini Tuhan. Engkau percayakan kami Tuhan di tempat ini Tuhan untuk kembali menyembah-Mu Tuhan Yesus. Bersimpu di kaki-Mu Tuhan. Mengucap syukur atas segala yang terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Semua yang terjadi dalam hidup kami Tuhan atas kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau menyembah-Mu, kami mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan supaya firman yang Kau tabur tidak sia-sia. Demikian juga Tuhan untuk Pastor Hadi Tuhan, kiranya Tuhan memberikan dia hikmat marifat-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman yang daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan dari awal hingga akhir kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan bangkit berdiri, mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Open the eyes. Terima kasih Tuhan. Open the eyes Tuhan. Power and love.
Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada. Engkau telah menolong kami selama ini Tuhan, dan Engkau akan selalu menolong kami Tuhan, sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Kami tidak takut Yesus. Begitu besar pengorbananmu pada kami Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti. Lift it up. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Yes, Jesus. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu tetap abadi. Tak akan berubah Jesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Yes. Ku yakin Tuhan melindungi. Kita
mengenyangkan kami. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yes, Jesus. We thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di saat badai Tuhan Yesus. Engkau selalu memegang tahan kami Yesus. Hide me now Jesus. We will be still Jesus. Because we know you are God. You the only God, Jesus. Terima kasih. Hide me now. Hallelujah. Under your wing. Cover me. Within your mighty hand. Within your mighty hand. When the ocean rises and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you and rest my soul in Christ alone, in Christ alone. All his power in quietness and trust. Yesus, tilik hati kami Tuhan, biarkan kami tetap setia Tuhan Yesus, karena Engkau tidak pernah melihat rupa Tuhan, Engkau tidak pernah memandang harta Yesus, yang Kau lihat hanya hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak dapat lupakan
kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima kami, Jesus. Kau tulus menerima. Hidup kami, Tuhan, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau
Father, we are grateful for this morning. Your love is always prevails. Your presence is with us, Father God. We thank you. There's nothing to compare. There's nothing that we can trust others other than you. Father, we believe and we love you. We thank you, Lord. Bless each one of us. Bless this morning, Father God, so our heart will be open. Our heart will understand how big is your love, how wide, how deep, how high is your love, Father God. Thank you. And we ask your special blessings for each one of us, that we will feel your presence, that we will trust in you, in all that we do, in all that we're going through, Father. Yalah Tuhan, pagi hari ini, hadirat-Mu boleh Tuhan menguatkan setiap kami, Bapa. Hadirat-Mu boleh memberkati kembali tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami senantiasa berdiam di dalam Engkau. Kami lemah, tapi Engkau kuat. Kami tidak mampu, tapi Engkau sanggup menjalankan segala sesuatu. And we praise you. We want to acknowledge you're the King. You are the Lord of all. The Lord of hosts. The Lord of everything in our life. And as today we also celebrate Mother's Day, Lord. We know your love for the mothers. You love them so much, and you never leave them nor forsake them, Father God. Let there be a strong encouragement for the mothers today. Let there be a strong hope, strong faith, and strong love. We thank you, Lord. We give you glory, honor, and praise. Let your name be glorified always in our life. We thank you, Lord. In your precious name, Jesus, we pray. Amen. Let's give God the glory. Hallelujah. Amen. You may be seated. Good morning. Selamat pagi semuanya. Happy Mother's Day untuk para ibu. Nanti kita selesai ibadah, selesai khotbah, ada sedikit acara apresiasi.